ada makmum takbiratul ihram ketika imam lagi kunut gitu ya. Karena kita ini mazhabnya syafi'i ya, maka kita kunut. Di dalam mazhab kita bagaimana begitu? Kalau ada orang seorang makmum takbiratul ihram Allahu akbar, dia takbiratul ihram ketika imamnya lagi baca kunut. Kemudian ketika udah habis takbiratul ihram, lantas dia ya ruku ya. Gitu, ruku ya. Dia ruku ya. Lalu dia i'tidal, lalu dia bareng lagi sama imam. Bagaimana hukum sholatnya yang kayak begini? Ya, sholatnya batal. Yang benar bagaimana? Ya, ikut sama imam langsung. Yaitu dia doa kunut. Karena udah habis itu watasnya. Mana watasnya? Itu lagi ruku. Batasnya udah habis di situ. Udah bangun dari ruku. Langkah yang harus diambil adalah dia habis takbiratul ihram langsung ikut keadaan imam, yaitu kunut. Demikian.